Boleh tak kalau orang lelaki pakai baju batik yang mana 20%-nya ada campuran kain sutera? Sutera diharamkan ke atas kaum laki-laki bersama-sama dengan emas. Nabi akak pada tangan kiri akan sutera. Nabi akak tangan kanan, tangan kiri Nabi akak mah, akak gitu. Nabi kata hadza haramun ala zukuri ummati wa halalun ala hadza halalun ala inasi ummati wa haramun ala zukurihim. Atau kama qala, ini dua benda ini haram, halal ke atas umatku yang wanita dan haram ke atas umat yang lelaki. Batu ulama pun tak payah ijtihad. Sutera dengan mah haram laki-laki pakai. Neh, ha ini ramai pakai mah. Cicing dia, cicing perak atas lewat kuku tu diikat dengan mah. Haram juga. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, sawa unkana kasiru au kasiruhu am qaliluhu wa haramuhu sawaun, sama ada sedikit atau banyak emas itu keharamannya adalah sama. Faham? Ha, jadi betul semula. Tak boleh, emas tak boleh lagi. Yang kedua sutera. Ini orang besar-besar pakai sutera. Allah tak marah mu kaya. Faham? Asal jalan mu dapat kekayaan itu halal. Tapi buat apa ngibahan pula satu perkara yang diharamkan oleh Nabi? Bila Nabi kata haram, mu buat tebeng buat juga, mana mu canggah Nabi ya? Nah, mu canggah Nabi. Mu tak boleh dengar kata Nabi babi. Nah, bila babi dalam bab perintah Allah Rasul, sesak ah. Faham? Jangan teraka gitu jadi sesak. Apa sesak? Tu pakai baju setera, sesak ah. Sesak cara setera. Nah. Baik ulama pun berkata, jikalau sutera itu sedikit dan banyak kain, banyak plastik, banyak cotton, nah, maka tidak haram. Bapa tidak haram? Tadi Nabi kata haram. Sebab Nabi benarkan pakai sutera Yaman. Sutera Yaman mana pula? Jubah-jubah yang buat pada kain kapas. Tapi ni buat kolar kain sutera. Dengan ujung lengan baju. Maka sedikit. Hak banyak tubuh hang kapas. Sini je buat larut sutera. Hukumnya dimaaf pada syarak. Daripada hadis-hadis seumpama ini, ulama pun letak hukum dalam kitab masing-masing, kalau sedikit sutera dimaaf. Gatuh tak soalan dalam ni, kain baju batik, nak 20% saja sutera, maka haruf pada syarak. Faham? Tak ada masalah. Haa.